Ha, mengajilah babo mana pun. Nah, doktor mana ke, ustaz mana ke, supaya. Ha, kita bakat mengaji, bakat cari ilmu untuk nak bekal kan? Bekal lah. Karena Tuhan duk cerita, Nabi duk cerita, hak tu lah besar sekali. Kita mari duk dunia ni bukan mari duk main-main dok. Tuhan letak ni. Ha, Tuhan letak di dunia ni, dia nak uji kita. Dia nak uji kita ni. Sebab tu kita duduk dah dunia ni, uji belaka ni. Tuhan ada royak lah Quran siap dah. Tuhan uji. Tapi bukan duduk saja-saja dok. Uji ni sebuah tu hiking lah. Siapa dia nak hak lepas? Ha, sebuah tengok orang okay, hiking ke apa, ku Jepun, ku mana, ku Amerika. Siapa dia hak lepas seramai-ramanya? Ha, lagu tu dah. Siapa dia nak lepas hidup dunia ni? Orang tak fokus, orang tak gaduh dengan ilmu agama, orang ni sesak. Orang ni akan menyeleweng daripada jalan ni yang nak pergi akhirat esok. Tu yang mudah-mudah nak ayat tu. Tapi tak lapar, kaya raya. Tapi jalan yang di berjalan saat ni tu tak betul dengan ri. Tu ya. Banyak orang sesak dah dunia. Banyak orang sesak dah dunia. Ha ni nak ayat tu. Nah, tak betul dengan jalan yang sebenar ni banyak sekali ayat. Ha, sebab tu hari ni kita naknya, kita duduk dalam pengajian. Duduk dalam pengajian mengikut ulama sedunia. Tidak, ulama sedunia. Ha, jangan duduk ikut hak segepih-segepih. Dia banyak. Supaya kita lah dunia pun banyak. Ha, turut hak orang ramah sedunia ni. Ha, tak apa. Orang lagu tu belakang, tak ada apa. Ha, kerana bukan orang ada jual sati, jual kepada ulama. Ha, ulama sedunia, nak ingat situ. Jangan dia ambil hak serpih-serpih, dia tak betul. Dia ada banyak hak serpih-serpih. Ha, pak kita ni banyak kau golok ni. Nah, ngaji siapa tak semaya. Dulu semaya, 4-5 bulan, 8 bulan, 10 tahun lebih semaya. Lepas tu tak semaya. Kenapa dia kata, aku kenal Tuhan dah. Dulu aku tak kenal, dia kata. Hanya ada juga pasal tu. Pak ada kata tak erti, jolok. Pak kita kata, pia nak turut, belana-lana turut, nak kata. Nah, pas dia pun dalil ayat Quran juga. Dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Musmahlah Tuhan sehingga mendatang kepada engkau itu yakin. Sehingga mu yakin. Musmah Tuhan sehingga mu yakin. Dan mu yakin tak kena sembah lah. Tak kena sembahlah. Dan cerak kata Tuhan Allah tak ada apa dah. Orang bang ngorik duk kedai kopi dia pul. Kata dia ni sudah pun siapa di panggil makam murtabak dia dah. Siapa di terah dah. Dia kata hang tu dia tu dah sejid, dia tu tak siapa lagi. Dia tu gubah-gubah ada kulit-kulit baru. Ha, ha tengok, baru boleh kira aku tu. Ha ni nak ayat kata ada juga lagu tu. Ni kita sini luar negeri banyak lagi. Ilmu-ilmu sesak ni banyak. Ha, sikit-sikit setapak jelah dah. Gelecoh. Tengok di kalangan fuak ramai-ramai ni, hot terkenal dah. Dah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana Asy'ariyah, Maturidiyah, ada pula nyok ia panggil Mu'tazilah, ada nyok Qadariyah, ada Jabariyah. Ada macam-macam ayat, sikit je tu. Sikit je dalam pengajian ayat tu. Gelecoh dah. Ah tu. Dalam ayat Quran dok royak ni fuak-fuak ahli sunnah ni dia tak kata hatta ya'tiyakal yaqin, musembahlah Tuhanmu sehingga mu tu yakin. Yakin hak kita ni yakin siapa mati. Musembahlah Tuhan siapa mati. Yakin dengan mana ya, mati. Ada dia yakin dengan mana cerak. Ha tapi Quran je bermain. Quran ni ada kala kita boleh pakai betul-betul, ada kala tak boleh pakai betul-betul. Berhabat tu dah kita panggil Islam ni kena berguru. Kena berguru, nak baca sendiri tak leh. Nak pahami sendiri tak leh. Ha tu jatuh parit dah tu. Dia pergi pakai yakin makna cerak. Oh dah cerak kata Allah Tuhan, tak kena semayat dah lah. Dulu tak apa, kau duk bodoh lagi. Learning cerak dah, tak semayat berlaku. Tuan pakai kepiah. Kecik Islam, tak semayat. Ha ni nak banyak lagi lah di antaranya banyak. Ha tu contoh nak ayat atau buat kita ni. Sebab tu kita tak boleh lari daripada mengaji ilmu agama. Ngaji pula kena cari guru-guru mursyid. Guru talaki nak ayat tu. Tengok para-para sahabat.
para-para sahabat daripada Rasulullah talaki, 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 siapa kepada learning talaki. Hamba ingat pergi Suria dulu. Pelajar-pelajar di Saudi Arabia mari baca Quran di Masjid Amawi hok kena bom gitu. Ha, siapa dia dekat situ? Syekh Razak. Syekh Abdul Razak tua dah. Mari dak ambil sanak siapa ke Rasulullah. Ha tu noya. Orang tahfiz Quran. Mari baca habis 30 juz baru dia buat syadah. Syadah ada besar sangat, ada besar itu. Ada besar itu mau kita syadah. An daripada siapa an Rasulillah wa atas sekali. Ha tengok. Mak kita buat main-main, buat ambil tengah jalan tak leh. Kerana apa? Kerana ilmu ni yang kena turut apa yang dikandalkan oleh tuan dia. Maka di antaranya, di antara para sahabatnya siapa dia yang aling? Di antaranya Abdullah ibnu Abbas. Ni orang aling Quran. Yang keluarnya Muaz bin Jabal. Orang aling Quran ayat tu. Orang lain pun aling juga tapi tak sama. Kerana Abdullah ibnu Abbas ni Nabi berdoa tika Nabi dukung dia. Nabi buka mulut. Sepupu Nabi ya. Tapi dia kecil Nabi besar dah. Bila mak dia beranak ke hala Nabi, ya Rasulullah, cuba kau buka mulut anakku ni. Nabi pun ambil Abdullah ibnu Abbas kepa masuk Nabi baca, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu aku, we pahang ugamalah budak ni. Wa 'allimhu ta'wil dan we alainlah Quran, muajjalah Quran ya Allah. Alain dia Quran ya Abdullah ibnu Abbas. Hatu nak ayat kata sahabat-sahabat Rasulullah. Ha, habis tu lah panggil kena berguru dah. Ha, tu dia tu ayat tu. Ha, dah guru dia tahu dah tak sesak. Ha, tu dia antara. Baik malam ni balai panggil malam tanda jadi. Moga mari dah ni dah. Amba pun mengikut tu imegi gitu ke 45 minit orang ke. Moga ayat kata akhir minggu akhir bulan, Selasa akhir bulan. Amba pun pergi waktu lah tak ada telefon dah, amba tak ada nak telefon. Nak tak report cari demo tu, cari demo tak ada dah. Ha tu. Jadi amba pun marilah sadinya. Tapi kerana api merah nak sampai sini berapa? Api merah saja tu. Ha, teh koning dah dah mau koning dah nak teh koning pasal tak api merah banyak lagi. Ha, teh koning nak mai koning dah. Tapi bong molek ya dah belako 3 rakaat tu. Ha, amba sampai pintu tu demo komak dah tak ada apa. Tak kena nanti amba. Bila-bila pun lagu tu tak kena nanti. Ha, masuk waktu siapa tu? Maya. Ha gitu nak ayat tak kena nanti tu nanti siapa oh kuat perut tak leh leh. Ha punah waktu nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu kada air lagi ke datang deh. Ha itulah sebagai kebiasaan kita tu duduk situ dulu. Jadi malam ni amo nak cerita permulaan kita ni berkenaan dengan ibadat. Lain amo cerita banyak dah tapi sini tak ada cerita lagi di ibadat. Ha nak cerita tentang ibadat. Gino masalah nak cerita ibadat ni. Kerana ibadat ni penting sekali di dalam hidup kita. Ibadat ni penting sekali dalam hidup kita. Kerana Tuhan ada ayat liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin dan manusia supaya mereka itu beribadat kepada aku, sembah aku. Ha tu liya'budun tu ibadat. Lepas tu kita ni tak sunyi daripada ibadat. Kita ni tak sunyi daripada ibadat. Apa ibadat? Sembah Allah. Ibadat ni banyak. Ibadat ni banyak. Dia tak ada camkat dah ibadat. Kita beli nasi kabu, ikhlamu, ibadat. Mengatik, ibadat. Istighfar, ibadat. Kita tak tolong orang, ibadat. Baca Quran, ibadat. Maya, ibadat. Puasa, ibadat. Umrah, ibadat. Ibadat berlaku. Tapi dalam semua ibadat tu nak lawan semaya tak boleh. Semaya lah panggil kemocok. Panggil ibu asahnya semaya. Dalam ibadat semua tu. Baca Quran, zikir, tolong orang, sedekah duit, khairat, jariah ke mana. Tak boleh lawan semaya. Semaya lah panggil hak lebih sekali dalam kita ni. Kerana hukum Islam ni beribu-ibu. Tapi semua tu mula-mula sekali tu ya semaya. Geno kata semaya ni lebih. Kerana semaya ni Nabi sendiri naik ambil di atas. Tidak.
Jadi mayat ni Nabi tak ada ambil di dunia dak. Nabi naik gi disapa ke aras. Malam tu Nabi Zairah habis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit empat, langit lima, langit enam, langit tujuh. Naik pula gi Nabi lepas pada tu gi pula ke neraka. Lepas tu naik pada syurga, naik pada Sidratul Muntaha, naik pada Mustawa, naik pada aras. Situ Nabi kita sultai sekali terima. Terima sultai sekali sudah Zairah habis dah, terima semaya. Lepas semaya tu turun direct dah, syup, 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 turun dah. Jadi semaya so ni Nabi naik ambil. Hukum Tuhan yang Nabi kita naik ambil. Hal lain Nabi terima di dunia belakang. Nikah, kahwin, bercerai, tangga, beli, bergada. Itu nak ayat kata. Nabi terima di dunia. Puasa, haji, semua di dunia belakang. Sebab tu hal lain tak sama dengan semaya. Ibadat juga. Ibadat juga. Tu. Maka semaya ni Nabi naik ambil ni nak ayat kata. Sebab tu Nabi kata as-salatu imaduddin. Semayah ni tiye ugamu. Gino Nabi tak kata poso ko, haji ko, zakat ko. Hal lain pun fardu'in juga. Wajib juga. Supaya semayah juga. Zakat cukup nisab dia, hu dia, wajib. Haji bila kuasa dah, wajib. Nah, supaya dengan semayah juga. Tapi gino Nabi tak ada ambil wak kata, panggil apa? Tiye ugamu. Dinding ugamu kau, rasuk ugamu kau. Kena tak kata? Kata semaya so. Ha, tu nak ayat lebih. Karena dia ambil sendiri. Ha, tiye ugamu nak ayat tu. Sebab tu orang tak padu dengan semaya ni, dia badi besar. Dia badi besar orang tak padu dengan ugamu, dengan semaya ni. Kita buat tak harik dengan semaya. Ataupun semaya tak cukup. Ataupun semaya setengah-setengah. Maya dua waktu, dak tiga. Nah, semaya so dok pak. Tak kira tak semaya langsung macam-macam. Maka orang ni kecek mudah-mudah neraka. Neraka kecek sikat-sikat, malah nak kecek banyak neraka. Ha, gitu tak? Ha tu noya. Hal lain tu boleh hadi Tuhan apa? Mudah boleh hadi. Tapi semaya ni Allah janji Tuhan takut sekali. Takut sekali. Di antara takutnya hak Tuhan dok ceritanya gapo? Orang tak semaya ni, orang tak karik dengan semaya ni. Satu neraka yang Tuhan cedek kepada orang tak semaya. Nama neraka tu sakar. Neraka sakar. Bukan sakar ya. Sakar. Dalam Quran kata kena. Masalakakum fi sakar. Tu. Masalakakum fi sakar. Apalah puak demon hidup berjalan deru-deru masuk neraka sakar. Malaikat tanya di akhirat esok tu hadir royak Al-Quran. Malaikat saat ni tanya, "Hei, buat demon apa deru-deru masuk dalam aku sakar ni?" Kenu eh. Ha, dia nak tahu. Tu tu hadir cerita dalam ayat tu tu. Qalu lam naku minal musallin. Qalu, jawab mereka itu. Kata mereka itu. Ha tu. Qalu lam naku minal musallin. Jawab mereka itu hak masuk neraka sakar. Lam naku minal musallin. Kami dulu tekah duk kapung baru tak semaya. Itu kecek mudah-mudah. Dia jawab kata kami dulu tekah duk kapung baru itu tak semaya. Tu pasal dia ayat sebab masuk neraka sakar ni. Itu nak ayat. Tu nak ayat akhirat esok. Akhirat esok. Tapi nak sampai akhirat esok ni, Allah banyak hadis Nabi dia cerita. Di antaranya hadis Muaz bin Jabal. Hadis Muaz bin Jabal ni nak ayat kata tanya Rasulullah. Satu kali nak Muaz bin Jabal tanya Rasulullah satu ayat yang dia tak faham. Dia aling Muaz bin Jabal. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ni ya Rasulullah?" Nabi tanya, "Ayat mana ya Muaz?" Muaz baca, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Satu ayat dari surah An-Naba, surah Amma yatasaalun. Tu,
yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Satu ayat tu, satu ayat ya. Maksudnya ayat ni bahasa baca balik terjemah makna dia nya neh. Ha, apabila siapa, apabila siapanya masa malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Fa iza nufikha fis-sur. Ada. Apabila malaikat Israfil itu tiup sangkala. Sangkala setengah ulama kata dua kali, setengah kata tiga kali. Hak sutai sekali ke apa? Fataktuna afwaja, manusia akan baki di kubur berjalan kepada masa. Afwaja, berpuak-puak, berderu-deru, berkelum-kelum. Afwaja makna jama'atan, jama'atan, jama'atan. Puak-puak, puak. Ha, hak kubur tu kodos puak, hak kubur kas puak, hak kubur jabis puak. Ha, hak kubur berapik puak. Itu ayat tu. Deru-deru dulu. Nabi bila Mu'ad dengar Mu'ad bin Jabal tanya, dia teriak sadah. Itu dalam hadis riwayat. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangislah Rasulullah bila dengar Mu'ad tanya tu. Nabi kata kena, ya Mu'az, hey Mu'az, sa'altani amran azima, mung tanya aku ni kerja ni besar ni. Bukan benda lekeh-lekeh ni Mu'ad ni, benda besar mung tanya aku ni ya Mu'az. Mu'ab duduk dia, Nabi kata gitu. Nabi kata, tuh syaru ummati ala senatai asyara baliyatan, asyara sinfan. Umatku di pada masa esok, dibakit daripada kubur nak berjalan kepada masa, ada 12 pesan. Ada 12 beg. 12 beg semua, buat kita tak ada malening, tak ada malening support. Orang Islam seluruh dunia, lagi akan datang di pada masa. Tu Nabi kata, dah. Haa, orang yang tertakut ni. Baik yang pertama kudung. Ha, Nabi kata yuhsyaru min kuburihim. Bakit daripada kubur mereka itu maqtu'atil yadaini war rijlain, dipotongkan dua kaki dan dua tangi. Dua tangi potong sekat bahu tak ada 12. Kaki sekat tabai pohon tak ada 12. Itu Nabi kata. Fayunadal munadi min qibalir rahman. Dengar suara di atas di hari kiamat esok. Di pada masa dengar suara, tak tahu tak. Tak tahu tuan duduk mana, dengar suara. Haulai allazina yu'zuna aljiran. Orang ni hak kudung ni, ialah salah dianya, dia menyakit tijire, kau si tak mati dulu. Tu nak ya. Hani orang menyakit tijire. Siapa dia latih hari ni, duduk apa baru menyakit tijire. Apa jire? Rumah tetangga hak tepi-tepi rumah kita tu. Hak berhampiran dengan rumah kita tu, jangan menyakit ti dia. Siapa ni buat video sakit ti, ingat molek kudung, 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 kudung. Tak ada kena royak ke apa dah. Jadi kudung sendiri, tu have kudung sendiri. Siapa dia ada kedi ni royak tu. Ha, pahal ni kena beringat lah. Kena beringat, kena beringat, kena beringat. Ha, tu nak royak tu, badir sah kita hidup dunia. Tu hanggi balah dek ni. Tukar hari mati, wagi kubur tu, kodoh ada belakang kaki-kaki. Tukar hari kita ni, tetangi-tangi, orang mani ada belakang. Tapi berbakit di pada masa esok, poh tak ada. Golek tung, 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 golek poh timu. Haa, ni nak ayat tu. Kedi dia gapo kesalahan dia ni? Belum dia belum dia mati dulu, dia menyakit ti jirai. Haa, ingat molek kita, semua jirai-jirai ni kena jaga, kena jaga. Jangan duk maki koksi, jangan duk marah koksi, kita kena baik. Ada gapo benda-benda yang tak dapat tidak nak susuk dia ni, kita kena bagi dengan dia. Lebih-lebih bagi benda bahu, benda bahu. Benda kita buat di dapur kita, dia bau rumah dia. Lepas tu kena sapalah sikit banyak dia. Bau tak sakit di jirai. Kalau kita nak makan sekat kita, siap lah. Kudung, 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 kudung. Hanya ayat kena jaga. Haa, kena jaga nak ayat tu. Nih, tak kira lah. Kita menyakiti tu, kita busapoh. Pempuh duk rumah kita, lep bagar kita. Kita belakang, pung, lep bagar dia. Hmm, tengoklah. Haa, tu nak ayat. Siapa-siapa duk lep bagar kita, lepah. Tengok tuan tak ada, lepah, pung, lep bagar dia. Haa. Ha, Tuhan tahu. Melekat tu ada rokit ngatik dia jaga semua. Semua orang compik dah. Ha, orang compik dah. Noyak tu rokit ngatik dia jaga kita ni. Dia tanda pengak, pengak, pengak. Ha, tu. Yang kedua, Nabi kata apa?
yusharu min kuburihim ala suratil khanazir. Bakit daripada kubur nak berjalan kepada masa Isa di atas rupa babi hitam. Babi, 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 babi. Kalau kita tak ngaji, tak bisa dengar, dia kata, weh, pada masa ada juga babi. Ha, babi bakit juga. Lah, gerong, 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 banyak. Babi tino, babi jatai, ada hok kuruh, ada hok gemuk, ada hok perut lanjut, ada perut lanjut, ada belakang. Ha, babi hitam. Bukan babi balah, ada jual dua daging ni, tak? Babi hitam, babi hitam. Ha, tu. Dengar suara pula nak royak satu. Haula'il ladzina yatahawanu nabis salawat. Orang ni masa dia hidup tah dunia dulu dia menghina-hinakan sembahyang. Dia melekeh-lekeh ke sembahyang, dia pandai perih ke sembahyang. Dia buat tak karik dengan sembahyang, dia sembahyang katik dak katik. Ha ni jadi babi hitam. Ha tu nak royak tu. Ada pun dia mati esok dia nusa pari nakot, nakot sakot dah. Ni tengah jalan. Tengah jalan, tengah jalan, tengah jalan. Ah, hatu nak ayak tu. Tengah jalan ayak. Jadi babi, babi. Gerak, 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 gerak. Bukan babi, weh, ureh, ureh. Boleh jumpa lah fok itu. Fok itu ni boleh jumpa lah. Hadap bisa takutnya kita sendiri jadi babi. Ah, tu ayat lah semua lah. Ah, nanti tengok dia mau jadi babi, kita jadi babi. Ah, kena. Kena jaga semayah. Dah, royak ke anak itu. Kata semayah. Munik ada babi ke no? Royak dah. Anak itu tu. Ha, anak itu hot tino, hot jatuh, hot semayah. Malah semayah tu. Ingat molek. Jadi babi, jadi babi, jadi babi. Ha, nak tak nak, kena nak. Tidak. Nak lari tak leh. Tu balasai Allah Ta'ala. Karena akhirat-akhirat ni panggil Darul Jazak. Akhirat ni tempat negeri balasan. Sini ni dunia, dunia ni Darul Mamar, tempat lalu jalan. Lalu jalan je kita ni. Bila-bila nak gede ni lalu jalan, kita lalu jalan ni. Jangan duk kena tipu. Setengah orang ni gak lalu jalan dekat tempat sungguh dah. Tidur rekok tak ada buat apa nama. Allah mati len nisan. Tidak. Silap jalan. Dak sini lalu jalan. Nabi kata Darul Mamar. Apa panggil sini negeri lalu jalan. Hadu Nabi dia royak dalam hadis dia semua tu. Nah tu. Sebab tu jangan galik, jangan galik. Karena gapo kita ni? Kita rumah kita asal nak pergi ni. Mana rumah kita asal? Syurga tu. Dulu Nabi Adam duduk situ dah dengan Siti Hawa. Nabi Adam dengan Siti Hawa duduk situ dah dulu. Tak situ baik niat, tak situ baik dah dua kelamin tu royak tu. Tapi nak royak kata Iblis hawa Tuhan marah ke dia tu geno-geno dia. Dia dengar. Dia marah nak beda geno-geno. Aku tak boleh, aku tak boleh duduk lain syurga. Aku tak boleh duduk ada. Tengok aku nak pisah juga. Dia pisah tipu ke dia. Sampai sama tu baik turun dunia berlaku. Iblis pun turun dunia. Tiga ekor ni. Nabi ada turun dunia juga. Siti Hawa turun dunia. Telanya bogeh. Duduk lain syurga tak apa. Pakai kain syurga. Kain syurga ni yang hidup. Dia orang berdosa je tu baik sendiri. Cabut sendiri. Piu-piu-piu-piu perap ke dah. Tu nak ayat tu kain syurga. Dia tak duduk dia orang berdosa. Padahal Nabi ada tu nak ayat tu. Tu manusia pertama nak ayat tu. Manusia pertama nak ayat kata. Haa Nabi Al-Adam. Tersi-tersi tu baik dah. Haa muka mereka tanya dah kena ada. Oh sedap aku tersi tu baik dah. Tersi tu baik dah. Hasil tu tipu di iblis. Tipu di iblis kah? Baik nak ayat tu. Pahala ni dia nak tunggu nak pergi ni. Dia nak hati kita. Nabi Adam duduk di kubur lah ni. Siti Hawa duduk di kubur. Nabi Muhammad duduk di kubur. Abu Bakar duduk di kubur. Ali duduk di kubur. Usman duduk di kubur. Siti Aisyah duduk di kubur. Fatimah duduk di kubur. Semua duduk di kubur belakang duduk tunggu nak pergi sekali. Nak pergi di belakang kita ni nak pergi. Ingat molek nak pergi di belakang. Cedek sediak molek sini. Jangan kena tipu. Dia kena tipu siap. Tinggal demo dah. Oh, dia tinggal demo sesat. Tak ada teruk gu dah lah. Cari tak temung dah kita. Ha ni ingat molek. Ingat molek. Kita nak gini. Kita nak gini. Kita nak gini. Ha, kita nak gini. Kena ingat molek. Kena ingat molek. Ha ni di antara nak ayat kata. Nabi sangat-sangat besar. Di ayat surah haji tu saya kata kena. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu
Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, hendak rokoklah kamu dan hendak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, hendak sembahlah akan Tuhan kamu. Cukup sembah. Lepas tu, lepas siap lah kau dah. Waf'alul khair, hendak buatlah akan kebaikan. Tengok Islam ni dasar dia. Ni dasar Islam. Ni dasar agama Islam. Ha, Tuhan ni jadi kita suruh berabdi kepada dia. Beribadat kepada dia. Lepas tu suruh buat benda baik. Waf'alul khair, buatlah akan kebaikan. Jangan dia buat jahat. Jangan dia buat jahat. Islam ni suruh buat baik. Sampai dia berkata Islam ni karuk bahu. Hak tu orang duduk karuk tu. Islam sebenarnya tak. Pada mata tu duduk dia tu. Yalah lain kalau dia mau cari, dia tak cari orang Islam. Islam dia tak cari orang, duduk mengaruk orang tak ada, tak ada. Ha, dia mau cari dia lah orang. Ha, lah orang tak saja. Dia mau hari nak nyanyi dia. Ha, kerti tak? Tapi dia nak pergi mengaruk orang tak ada, tak ada. Tengok Tuhan kata, waf'alul khair, dan hendak buatlah akal kebaikan. Ha, selain daripada kita menyembah Allah Ta'ala dah, buat ibadat dah, semaya bedah, ha, poso dah, kabur semua tu, buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Tolong orang kau. Ha, nampak orang susah, tolong kita. Nampak dia ni sesak, tolong batu dia. Dia mau minta tolong ke apa, tolonglah. Jangan buat jahat, jangan buat nyanyi kau orang, buat kebaikan. Tengok Islam. Mengajakkan manusia ni buat kebaikan. Boh habis dah tiga tu, Tuhan kata kena. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu itu dapat kejayaan dan kemenangan. Ni Tuhan kata siap dah. Bila mu pertibat belaka, bila mu laksana belaka apa perintah aku, mudah-mudahan kamu harap-harap mu dapat kemenangan. Mu dapat kemenangan, mu dapat kejayaan. Ayat tu. Kan itu hero yak janji siap-siap dah. Ha, sebab tu kita orang Islam ni ingat molek. Kita duk kena letak diri kita jadi orang molek. We jadi orang molek, tak ada dah, tak ada dah. Ha, tak ada noya, tak ada dah. Karena buku semaya so ni besar badi. Badi besar noya tu. Ha, han ni duk royak apa ni? Nah, duk royak masalah buku ibadat kepada Taala. Buku ibadat. Semaya ni hak lebih sekali noya tu. Tak ada dah. Lepas tu di dalam semaya ni pula adanya bersatu padu. Ni nak ayat we tahu malam ni malam kerana malam ni malam apa panggil malam buka deh. Ha, kita sobat sikit lagi boleh 10 minit lagi. Lepas tu semaya esok lah. Ha, tu. Dalam semaya ni juga ni ulama dia cokeh tubik ada bersatu padu. Sabik semaya ni penting sekali. Di dalam semaya, isi semaya tu adanya makna bersatu padu. Mana weh? Mana tu semaya ni ada bersatu padu? Ya kerana tak dapat tidak bila kita duduk ramai ni berhajat kepada bersatu padu. Jangan duduk pecah belah. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bergotong royonglah di atas kebajikan, di atas kebaikan. Jangan duk tolong menolong sokong menyokong di atas kejahatan. Ha tu. Nah. Lepas tu Tuhan kata waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan bercerai-berai. Jangan duk pecah belah. Ha tu. Pepatah Melayu kata kena dah. Bersatu teguh, bercerai rubuh. Tu pepatah Melayu yang mari ambil hak tu, ambil hak rakyat sana tu. Geno tu dalam semaya, cuba tengok. Nak royak aku tahu. Hikmat daripada semaya hak Nabi dia royak terlebih-lebih tu. Sebab geno dia lebih tu lalu. Karena mengandungi dalam semaya ni Nabi mengaturkan barisan perpaduan ummah. Nabi mengatur barisan perpaduan ummah. Gitu tak? Ah, Nabi ni dia bina persatuan. Kalau Nabi tak bina persatuan, bila you nak berjaya dakwah di Mekah? Kan you mula dua beranak, dua selamin je. Setelah you nikah dengan Khadijah tu umur 25, Khadijah 40. Allah, 40, 41.
apa ni 25 26 7 sampai umur 40 baru tentu kata dia jadi rasul. Turunnya Iqra. Lik petel lepas asar turun Iqra. Nabi kelik tapo di gua Hira. Duk nak menuju ke rumah Siti Khadijah. Jibril mari dengar suara berdengung. Besar tak besar Jibril saat ni tu. Nabi tengok kiri tengok kanan tak ada nampak gapo. Kogi kodrah suara. Nabi lengok tengok hitam sekerak langit. Sekerak langit Jibril seko. Besar tak besar malaikat. Rembah sayap tup di padang pasir. Peluk Nabi kita. Iqra. Oh, tu Muhammad kalau Muhammad Abu Bakar. Tu no ayat tu. Ha, tu no ayat Nabi kita no ayat tu. No ayat tu. Iqra. Papio Nabi kita go. Nabi jawab gini, "Ma ana biqari." Aku tak pandai nak baca. Baca. Aku tak pandai nak baca. Tiga kali no ayat tu Nabi kita. Tu jak Nabi jawab, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai nak baca." Aku tak pandai nak baca. Bo je kepak dia tarik dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekat tu ya. Tu wahyu yang pertama turun. Bo Nabi turun dia habis dah. Syup. Cerah. Cerah. Tak nak bergelak lah. Rup. Halo dah. Derah mana derah tu? Syup. Habis meta. Pulah habis meta. Wow. Meta. Haa. Tumit dia tak punggung. Piuk. Dah Nabi tu. Tu Nabi Muhammad permula terima wahyu yang pertama. Siapa dapat tangga kau dia tanya, Ma bika ya Muhammad. Geno Muhammad, apa Muhammad? Da'u. Turun dalai selalu dapat tidur. Tak ada serambi, tak ada rumah ibu, tak ada. Dapatkan turun dalai. Ambil kawal kain-kain, bum. Duduk. Ketap. Demi serta mengetuk. Kau dia masuk. Geno Muhammad, aku nak tanya mu apa Muhammad. Geno mu lari derah Muhammad, siapa dia nak godai mu, siapa dia nak menyakiti mu Muhammad. Tak ke orang nak menyakiti mu Muhammad. Mu ni suka tolong orang, mu ni orang baik Muhammad. Khadijah duk gayo. Ha, apa Muhammad? Nabi tak jawab. Nabi kata sekarang, zammiluni. Selimut aku. Suruh selimut takut. Tak tahu ibu gapo nama besar, gedo ke gapo tak tahulah. Sayap besar. Ha, tu nak ayat mula-mula tu. Ha, situ. Bila dia siap berlaku dah umur 40, terima wahyu lepas pada tu, Nabi mula berdawah. Ni tahun berdawah baru boleh 40 orang. Tengok susah tak susah Nabi kita. Ha ni, kenapa tu? Nabi nak menyatukan ummah. Nabi nak menyatukan ummah, nak menitikkan power dia untuk nak mengajakkan manusia di dalam jalan sesak untuk jalan yang betul. Ha, nak ajak orang. Kerana semua tokong belaka. Tepi Baitillah 360 ekor tokong. Duk keliling Baitillah 360 ekor tokong. Semua noyak tu. Baitillah ada tapi tokong tu. Cacat. Besar payah, besar patah pisah, besar patah nyur dah belaka. 360 ekor ya. Nabi tak karu. Karu waktu kat makan tak habis lah. Ha, sebab kata orang terbuai dah. Ah, tu nak ayat. Tak tahu Nabi kita. Ha, tu dah dia berdawah. Ni tahu boleh 40 orang. Lepas pada 40 orang tu baru ramah. Pia tu. Sedina Umar masuk Islam orang yang ke 40. Tak suka-suka sikit hebuk kata Umar nak masuk Islam. Dengar adik dia, Tino, dia baca surah Taha 5 ayat. Dia klik mari jalan bahawa Arab. Wah, Umar tak ada dah. Peraik Arab. Tidak. Ha, Umar noya tu. Hati kerah noya tu. Allahu Akbar. Dia kelip jalan masuk, dia tambak kuda dia masuk nak rumah dia. Dia mepe-mepe masuk tu. Dengar adik tino dia. Ha, dengar adik tino dia hak ni. Dia baca surah Taha dalam bilik. Tak dengar Umar duduk luar. Takut.
Adik dia sekelaming saat itu masuk Islam senyap-senyap pada Nabi kita. Sudah masuk Islam senyap-senyap dah. Adik Sarina Umar nama Fatimah. Ha, dengan tu lelaki dia. Maka pergi rumah tu rumah Nabi, Nabi wi surah Toha 5 ayat. Duk ditulis di belulai kambing. Ya dengar apa lah. Umar duk dengar luar. Fatimah hendak baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al'ula arrahmanu 'alal 'arsyi istawa. Nyatu yo Umar ko ish sedak we adik ku nak baca po we. Sedak yo. Ha pelik dia. Tak biasa dengar. Ayat Quran mula-mula Umar dengar. Masuk ko itu. Buka pintu dalek adik dia pengak. Adik dia tengok. Susuk. Hei, Fatimah. Mudah baca apa? Hei, mari. Bing. Tapa sini. Yo ke debe. Tanya dalek tak padah. Belum nak tanya tu tak apa dulu. Paing. Jalan ni suk mana ni? Haa, ke kedembek ni ayat tu. Tu. Pecah darah tu berikut ni. Pecah darah. Adik kata kena. Wallahi. Supah adik yang kata kena. Wallahi. Mung tak boleh pegang. Mung cema. Tu baik dia pun tu baik. Baik dah bilik tu pergi mandi. Mandi. Siap belakang. Mari buka pintu. Adik dia pun helah. Hala ayat Quran 5 ayat surah Taha. Ha, dia pun baca muka orang Arab baca. Allah. Perkataan siapa ni, Fatimah? Mau ambil mana ni? Mau ambil di Muhammad ke? Fatimah kata, "Ya. Kau ambil Muhammad takut. Takutlah kau ke Ali, kau saya ke Umar." Allah. Dia tanya, "Muhammad di mana, Fatimah?" Adik dia kata, "Duduk di Darun Nudwah." Duduk di Darul Arqam. Apa ni Rasulullah duduk di Darul Arqam. Dia tu baik pada tu dah. Dia wui kepada Fatimah dia ayat Quran saat ni. Tu baik masuk ambil kuda dia selalu kerup galah kuda. Gi Nabi tengah dia buat halakah. Buat halakah para persahabat. Duduk kecek tetap perjuangan dia. Nuak gena kita ni. Nampak tak bergerak kita ni tahun dah ni. Tak boleh 50 orang lagi ni. Ini buat gua nak. Dia kecek ramai-ramai. Wong, buat wong lah. Umar siapa? Apa ni, ikat kuda dia jalan nyok. Ya tinggi Umar. Tubuh tinggi besar. Besar lagi berat tinggi. Jalan nyok. Dalam kalengif, sobat-sobat hidup dalam tu tengok Umar. Nampak Umar bangun cokoh ambil berdek buka serup. Ya Rasulullah, Umar. Rasulullah, Umar. Takut. Bangun habis yap caca. Sobat-sobat bangun syup. Syup buka berdek caca dah. Umar, Rasulullah, Umar. Allah. Nabi kata duduk. Aku tahu dah Umar tu. Umar mari ni ada kerja bukan nak pergi dengan kita. Tengok Nabi. Nabi duduk nyetok. Nyetok Nabi. Duduk. Umar tak harap. Takut Umarnya gomor Nabi kita. Buka pedai belakang. Tu hari Umar nak masuk Islam. Bawa siapa pak Umar naik nyok tahu mah. Naik nyok. Siapa nak pakai Nabi? Nabi bangun masuk tengok mata dia. Tengok mata Umar. Belakang mata. Umar cep. Umar tunduk. Nabi kerti dah kata Umar patah lah. Tidak. Oh, kalau tengok mata ini makan apa? Yo gede be. Hati no ayat kata bermula ayat. Lalu tu masuk kok. Nabi tanya, "Ma bika ya Umar? Apa kerja mari ni Umar? Apa Umar ni?" Umar pun selalu dah, "Ya Muhammad, aku mari ni nak masuk agama mu ya Rasulullah ya Muhammad." Allah terkejut kepada sobat tu gen. Kalau Umar awak cabut pedas dan mana tikar selalu dah. Hati no ayat cedek dah. Belah-belah orang duk dengan Nabi kita hari tu. Kerana tak harap ke Umar no, ya orang bekan tak ada dah. Lemkoh dia dengan Abu Jahal praik hak nombor satu no, ya tu di antara Umar dengan Abu Jahal. Seorang lagi Umayyah bin Khalaf. Ha ni no, ya tu dalam Lemkoh.
Bo dengar kata nak masuk agama sana ni, kejut dia ni. Nganggu. Kita tengok. Nganggu. Nabi kata kalau mu masuk agama Muhammad, mengucaplah dua syahadat. Mengucapkan dua kelimah. Selalu dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Gan peluk dengan Rasulullah. Teriak selalu dah. Teriak Umar, teriak, 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 peluk. Peluk ni sini. Teriak, teriak ada Umar nak jatuh. Tu hari Islam Umar. Selama kening dia menetek Rasulullah. Selama kening dia menetek Islam. Tapi hari tu hari, hari hidayah dia nak jatuh. Hani nak jatuh. Allahu Akbar. Tak ada orang sekolah siapa. Tak ada orang sekolah siapa. Dengan sebab lima ayat surah Taha tadi. Tapi ayat lima Taha tadi ni, apa panggil ayat melemahkan, melembutkan hati kerah. Tapi buat kita, siapa dia, bini-bini bini kita kerah-kerah ke, baca ayat sana. Siuplah air, bini minum. Dia dah kemek mengubahi mengepek lah. Kerah mek muka. Baca ayat lima tu. Baca Fatihah sekali, baca dia tiga kali. Bini minum. Anak kita apa tu? Anak kita hok degil-degil tu. Tu di antara surah Taha tu. Ingat boleh? Tu ada dalam tu. Dalam tafsir Ibn Katsir apa tengok tu. Ini ayat. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tu lima ayat tu ya. Siuplah air sejuk. Siuk. Tapi Fatihah dulu dia tiga kali. Taha tiga kali. Cuba tu. Anak kita hok degil-degil kerah perut tu, we minum. We minum, we minum, we minum. Patah tengok Sayyidina Umar pia tengok. Kena lima ayat tu patah ping, masuk Islam lalu dah. Tu ya. Duduk Nabi kata kena Umar padahlah teriak. Gena mu teriak tu lalu ya ya Umar. Umar kata ya Rasulullah ya Muhammad, maaflah kaku. Maaflah kaku ya Muhammad. Nabi kata, apa Umar aku tak pernah menyakit timung Umar. Aku tak pernah buat mu sakit hati Umar. Kata di Umar, dak tak ada sakit hati kata. Tapi aku berapa kali aku asah pedai tunggu jalan nak bunuh mu ya Muhammad. Dia mengaku sapak, sarapak. Tu noya. Berapa kali aku asah pedai tajam duk tunggu soi, duk tunggu lorong, duk tunggu jalan untuk nak bunuh mu ya Muhammad. Maaflah aku ya Muhammad. Selama aku dalam kuburan. Ha, tengok Nabi Umar. Ha, mengaku, teriak dia. Lepas Nabi kata kena, Umar bila mu ucap dua kelimah, dosa segala dosa mu di dalam dulu habis tu hapus. Baru dia senyum, baru dia suka nak ya tu. Bila mu ucap dua kelimah masuk Islam dah, dosa mu gapo sekarang pun habis tu hapus ya Umar. Suka dia lepas peluk dah. Lepas tu Umar kata kena, ya Rasulullah, kita semaya di Baitillah. Kita buat ibadat di Baitillah. Siapa dia main ngaru, kita kakak ya Rasulullah. Tengok. Main dengan singa Mekah semula. Hani nak oyak kata kat da'i Nabi dulu. Jadi Nabi ni menyatu umat sungguh. Cari sungguh. Sebab tu. Dalam semaya ni tetap. Apa panggil hikmah di antara semaya ni lebih sekali gapa nama. Ada perpaduan di dalam semaya. Mana kata adanya? Nak ayat kata mana? Nabi kita bila masuk sah nak semaya. Tiap-tiap kali nak semaya Nabi kita dia tak akan takbiratul ihram. Selagi mana sah tak betul. Selagi mana sah tak betul Nabi tu tak takbir. Dia tak paling belakang dia hadap berapa ni. Okey sah apa? Sah apa? Dia duduk. Nabi kata ni. Saustaqimu waqtadilu. Tu Nabi kata. Saustaqimu sausufufakum fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Betul sah. Jangan belok sah. Kalau belok sah maka hatimu belok juga. Tu hikmat dia. Tu Nabi kata dalam mengaturkan sah semaya. Saustaqimu sausufufakum fala takhtalifu. Jangan mudah selisih sah. Jangan duk tinggi rendah. Fataktalifu qulubakum, maka hatimu pun tinggi rendah juga. Jadi Nabi nak wipetuh
sah. Baru dia paling Allahu Akbar. Baru dia semayan Nabi kita. Kita tak nak kira dah Allahu Akbar. Mari hok ni duduk atas, hok ni duduk bawah. Sebab ulah kena katak dah kita. Tak ada. Tak ada padu dah kita. Tapi kita nak ayat hari ni hak lang belaka. Tak ada hati sama kita semayan. Sampai dalam baris sel kapur baru saja ni berapa cak nak ayat tu. Hok ni halang dia ni, hok ni tak kuning, hok ni tak kuning selerok tabah boleh sini. Tu. Karena tak penting di dalam mengaturkan saf. Ha ni nak ayat ni. Ni nak ayat kata semayan ni mengaturkan strategi. Mengaturkan strategi saf. Ha, tu Nabi kata sendiri. Apa panggil nak bersatu, nak bersatu. Kalau tak bersatu Nabi kita tak pertahankan. Karena Nabi kita mari duduk di Madinah 8 tahun, 83 kali peperangan. Nabi kita mari duduk Madinah, Mekah anak perang kali apa? Nabi tak lawan orang. Tapi bo mari duduk Madinah tergawi dia mau lari mari mak mari Abu Jahal mari belawai 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 8 tahun 83 kali. Duduk dengan pedah, duduk dengan pedah. Pedah ni basah semua darah orang nak ya. 83 kali. 8 tahun ni mana? Ya duduk 10 tahun tapi 2 tahun ni sanggup dah. Cukup dah, tak ada orang dah. Abu Jahal mampus dah. Karena tahun yang kelapai saat itu Nabi pergi buka Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi buka Mekah tahun yang kelapai. Di tahun yang kelapai tak ada orang lawan dah kerana Abu Jahal mampus di perang Badar dah. Umayyah mampus di perang Badar dah. Kau lawan Nabi kita perang Badar mampus belaka dah. Tikan dia mahu beli Cina ya. Nabi pergi tahun yang kelapai no, ya, tak ada apa dah. Orang pakat masuk tubik ngucap belaka. Mari balik naik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari kolih hilir pula, mari kolih hulu pula, mari kolih jatuh pula. Semua pak tapai tu mari duk peluk dengan Nabi kita pakat teriak belaka rindu kepada Nabi 8 tahun Nabi tinggal Mekah. Ha tu no, ya, tu. Ni perjuangan Rasulullah no, ya, tu. Nak sapa Islam ke kampung baru no, ya, bukan mudah. Kan tidak ada kesungguhan daripada para sahabat tabi'in dan para-para alim ulama bila nak dapat tanding kita ni. Kampung baru ni tak ada ni, tak ada, tak ada, tak ada masjid ni. Boleh dia ada wat, wat, wat. Wat kampung baru. Tetap tak ada bunyi asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak. Dia bunyi arahan tu, gambang. Ni buat tu. Koning nak ada ni. Tahun sekali kat tak keting. Jeng jong jeng jong jeng jeng jong jeng jong jeng jong jeng jeng jong jeng jong jeng jong jeng. Apa tu? Waktu bit aku waktu bit kon. Waktu bit kau pergi kon jam sah tu. Yang mana tu? Ketik tu, ketik baru. Oh, suara. Mana cawak dia tu? Dah tak kisi tu. Ah, tu nak ayat kata. Hani nak ayat kesungguhan Rasulullah. Karena alhamdulillah kita. Oh, tidak tak kena Islam kita. Tidak kita tak ada habuan untuk masuk syurga. Hari ni alhamdulillah. Supaya ngau orang Arab kau mana ya? Ha, sebab tu hari ni kita buat amal ibadat. Jadilah orang molek. Jadilah orang molek. Jangan, jangan apa panggil jauh ke daripada selisih-selisih pahami juga apa panggil balah-balah pada cukup nak menuju ke akhirat hari ni. Untuk nak fokuskan bekalan-bekalan. Ha, kerana Imam Ghazali dia ayat dah, wa khuziz zada. Bawalah bekalan sebanyak boleh. Fa innas safara ba'idun. Kerana perjalanan ni musafir ni sangat-sangat jauh. Tak jauh apa-apa, pergi tak kelik dah. Kalau nak pergi Mekah tu kelik 40 hari tu bawa beg sekat-kat dada dua butir. Ada dengan serah kering, ada dengan petai jeruk, ada dengan ikan kering. Pergi 40 hari nak kelik. Kalau ni pergi tak kelik dah, cukup ke 4 guni. Haa, ni kita kena hari ni nak jatuh. Kena beringat molek lah. Kerana kita tak mati lagi ni. Kalau yang mati dah baru ni, tak ada arah dah. Nah, tak ada arah nak buat kena. Ha, tu yang ambil kita dah. Cukup-cukup, tak cukup, tak dah lah. Tapi kita masih hidup nyawa lagi, ingat molek. Tengok molek guni kita. Guni kita hari ni cukup lagi, penuh dah lagi. Kena kata penuh-penuh, tengok apa ke ni? Takut kena apa? Lagi mana apa? Tak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Apa? Ingat molek, tak jadi benda. Semayan nak menunjuk ke orang. Kherak nak menunjuk ke orang. Wui makan ke orang nak tunjuk ke orang. Semua tunjuk tak ada ikhlas. Apa tak ada boleh ke pernah muska apa tak ada. Hani ingat molek. Ikhlas ni tangga nak masuk isi. Ikhlas ni tangga nak masuk isi. Kata ada ikhlas saja. Demo kherak ke sejik. Kita kherak tak. Tapi itar orang. Aduh nak halau 100 dia.
Aduh, nak we make it nak ayat tu. Orang lain 20 kok ya di 100 tengok. Tengok dunia we. Tengok ke. Ah, nak we tengok tadi 100. Baik makan mingkuah. Tidak, baik makan mingkuah, makan rana buat tu nak ayat kenyi. Hani nak ayat tu kena jaga molek. Hani ibadat kita ingat molek, ingat molek. Karena tak lama lagi kita nak kembali ke rahmatullah. Sikit lagi kita neser atas kepala kita dua tutung. Kita duduk bawah. Ha, situ di hari tu nak ayat tak ada dah, kita bebas dah. Hari tu orang mani kita kali terakhir. Hari tu orang kafe kita, orang usung kita tak ada dah. Hari tu kita akan tubik kalau ayah tak umur kita bebas dah. Katut laki mati bebas dengan bini. Makmum ku pergi dulu makmum. Maaf hati kat aku makmum. Ku nak pergi dah, aku tak boleh duduk dah. Tuhan panggil dah makmum. Maaflah selama kita duduk selama ni ada salah ke apa hati. Tu hari orang usung kita tubik pada layah umur nak pergi kubur dah. Hari amla ciwit kerang sutai. Ha ni ingat molek, ingat molek. Tak ada dah. Kalau bini mati pun dia maki eh. Bebas dengan tu laki dah. Wemung duduk lah dengan anak-anak tu tengok molek, anak duduk ngaji tu. Aku nak pergi dah, aku tak boleh duduk dah, aku tak boleh nanak dah kamu. Aku tak boleh dah basuhkan air kamu, aku nak pergi dah. Wemung maaf katik, selama aku jadi biningmu ni. Apa katik aku deraka kamu, maaf lah wemung. Aku tak boleh duduk, aku nak pergi dah, wemung, aku nak pergi dah, wemung maaf katik. Mana pekak, nyok, 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 pekak, bubuk. Hani hari amla ciwit, hari perpisahan kita tak kembali sampai bila-bila dah. Hani lagu ni. Lumrah yang Tuhan buat kita macam ni dunia. Apa panggil perjalanan ni? Ni apa panggil? Dunia ni darul mamar, tempat lalu jalan. Dia tak kekal duk sini, dia gi, dia gi, dia gi, dia gi. Ha, hati dia gi, dia gi, dia gi. Tapi nak gi siapa dia dulu? Wallahu a'lam. Tapi masing-masing jaga hari ni buat amal ibadah ni. Khairat jariah banyak sekali. Tak ada hal lebih sekali hak Nabi royak sedekah ting jariah. Hak ni nak heret kita masuk syurga lagi ke datang. Kata ada hening, tak ada jalan, tak ada jalan, tak ada jalan. Gena tak ada jalan kerana kita malah. Nah, pahala tu banyak tapi malah. Ngatik nak boleh 50 dulu. Berapa kali jenera, berapa kali muak. Haa, tu nak ayat tu kali nak mengatik baca Quran. Baca Quran ni kat Allah, boleh sepipi tu habis terik dah. Kerak, 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 kerak nak lusut dah. Haa, lepas kalau wirik pula, tak ada kecek dah. Pas mayat, assalamualaikum, untuk selipar belakang dah. Tu imid astagfirullah nazi astagfirullah nazi maladina astagfirullah nazi taruh sampai hebuk dah. Dari selipar belakang dah. Pas nak ambil pahala mana? Dia dah malah, malah, malah dah. Sebab sedekah jariah senih kali. Duit ada 1,000, 2,000 ingat molek. Orang okay, wak sejik mana, wak tadika mana, wak wak balasah mana? Perap 1,000, 1,000, 1,000. Wi boleh 100,000 belum nak mati. Lillahi taala. Senyap-senyap sudah. Hak ning lah akan bawa kita dari kubur esok. Menerai cerah kubur kita dan juga kita bawa kita menuju ke syurga lagi ke atas. Tak ada dah. Ha ni. Kan wah Nabi kata siapa le kubur. Kita mati dah siapa lagi? Dah siapa lagi tak beradu ha ni. Kalau lain beradu belaka. Ha ni kena ingat molek. Tu dah. Ha tu dah malam ini boleh cerita kata itulah keadaan kita ha beribadat kepada Allah Taala. Orang Islam lagu tu ya. Ha lagu tu ya tak ada. Sifat hot hot black black bo buat tu baik. Sifat takabur, tengok, sombong, tau, kamu. Cari molek-molek mari. Bersatulah kita. Bersatulah kita. Demi kejayaan kita di akhirat lah kata. Kita akan duduk sekali pula dari syurga esok. Kita akan pergi mari sepani pula dari syurga esok. Hani, bukan kata mundur, mundur syurga tak ada harap. Eh, tu ime endun mano. Dah, tu boleh jumpa sepani juga. Nak pergi ke mana kau? Ya Allah, aku nak pergi jumpa Tuan Ma'in. Syew! Tak ada kena kata pakai kereta BIN dia beli udak dah. Ni dalam syurga esok. Pana buat apa? Pada kereta mapuh, mapuh pelak masuk apa, cakap tolak. Tu hewi khamat kita dah. Nak makan apa? Kita panggil mari. Panggil mari. Walahum fiha faqihatu walahum ma yadda'un. Tu yang kata dalam Yasin kita baca tu. Boleh bagi ahli syurga itu fakihatun, buah-buah kayu. Walahum ma yadda'un, boleh bagi mereka itu buah-buah kayu saat itu. Ma yadda'un, barang yang dia panggil. Dia panggil, nak kira apa? Ya Allah, lapar diri yang mak, batal mah, ya Allah. Hukam-kam, ya Allah, mari kau boleh 20 ulah, ya Allah. Okey, muak, 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 tak ada dah. Tak ada sakit, tak ada apa dah. Nampak kena Tuhan kata, salamun qawlam min rabbir rahim. Itulah jasin tu. Salamun qawlam min rabbir rahim. Sejahtera, selamat, selamat.
Siapa dia kata tu? Qawlam mir rabbir rahim. Perkataan Tuhan yang rabbir rahim. Tuhan kata kita lah surga esok. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Salamun, salamun. Kita panggil selamat, selamat. Selamat ke apa? Bahaya ada, rimah ada ke? Tak. Selamat daripada segala-gala. Tak dunia selamat tak? Tak. Kecing manis, jatuh, wah pinggir. Ha, darah tinggi, lelah, sakit dada. Jadi bisu, berak tak tubik, jadi wasi. Ah, mata berdenih, ada belakang sakit kepala, demi panah, pelu, demi punah, ada belakang. Dia nunda, salamun, salamun, sejahtera, sejahtera. Apa sejahtera? Sejahtera daripada segala kekurangan. Tak ada kurang di syurga esok. Sehat selama-lama. Jangok selama-lama. Tak sakit selama-lama. Bau sedap selama-lama. Muda selama-lama. Tak mati selama-lama. Kekal abadi. Tu salamun ayat tak ada dah. Makailah gapo nama tak ada jadi bahaya gapo dah. Okey tino tak ada kena duk kelubung-kelubung gapo dah. Tak kena semaya, tak kena puasa dak. Mung duk bergalak ambil lah dengan tok laki mung tu. Ha tu no ayat tu dah surga esok. Tu saya kata salamun 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 sejahtera sejahtera. Tak ada eh siaplah kawan eh teori ye tengok ni. Ana benda dari eh. Aku mai kau tu sikit eh. Abai tak agak ni. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Kita Nabi kata supaya dengan umur 33. Oi jatuh. Fatina tahu. Hanya muda-muda-muda. Tapi Allah mutahharah. Wahum az, apa ni, wa azwajuhum mutahharah wahum fiha khalidun. Bini isteri-isteri yang suci. Kita dalam syurga esok ada isteri yang suci. Muda-muda ya. Boleh di 18, 16, 17 gitu ya. Tak 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 Allah. Hu, dulu bunga lagi. Tapi sobalah hari ni. Tak boleh bini dua bos. Denung, denung, denung. Tidak. Allah cantik comel, comel, comel. Neh, engkau tu hendak ayat dah. Al-yauma al-yauma yak al-yauma nakhti. Tu hendak ayat anu. Al-yauma fi syulin fakihun. Tu, ayat tu ayat Yasin tu. Ha tu. Hari kita masuk syurga tu Tuhan kata fi syughulin fakihun, kita duk sibuk sibuk sibuklah syurga sibuk. Sibuk je tak? Kita hari kita masuk syurga ni sibuk. Ambo sibuk tu email sibuk semua pokok kita sibuk belako. Tak sibuk apa masuk syurga tak biasa tengok. Comel syurga tu sibuk gitu. Gi mari, gi mari, gi mari, gi mari. Allah, rumah besar. Anak bidadari dia panggil abang, abang mari ya abang. Allah, orang lama tunggu abang ugang peluk dah tekak. Oh ni pegang, oh ni siung, oh ni kucuk, oh ni pegang. Sore-sore beratus orang anak bidadari. Bukan 2 3 orang. Anak bidadari tu nak ayat tu. Ha, apa? Kita sore jatuh, cuba tengok. Lah ni kalau bini, kalau bini pak dok sekali pun habis cerita kita. Nah, bini pak dah sekali. Allah jangan-jangan belakang muda-muda ya. Ni hak sulung, hak dua, tiga, pak lah. Dia gunakan klik-klik-klik-klik ya. Kita dah tidur, hak ni dia pecik urat. Hak ni dia jamu, hak ni dia main kepala. Lagu mana kita? Itu habis terik dah. Pahning anak bidadari puluh-puluh. Bokeh beratus-ratus. Bini kita belakang. Kita masuk surga, dia terengih, terengih. Dia duduk renu, telanjak kita nak ya. Terengih, terengih, terengih. Orang jangok weh bukan hudu. Oh dunia ni hudu. Hidung kepek pendek. Tidak. Nak dari tinggi hidung macung bau sedap. Pas kita tak biasa duduk dekat orang jangok. Pas kita duduk kepi orang jangok lagu mana? Kalau nang South Thai mari. Kau tak boleh lombong baru ni mari mau kita lagu mana? Tak saya klik nak kena dengan kita dua orang mari dengan satu. Tu pasal kena ha, siap dah lah dia ni siap dah lah. Ha, nak ya orang jangok. Neh, putih semua hujung kaki dia, tumik dia, betih dia, jari dia, lengih dia lah, siap dah lah. Tengok paling kau bini kita, aduh, mekmu. Neh, tika tiru dengan mekmu ni. Ha, tengok, nak kita ke mana. Bahan dia lagi, Allah, lebih daripada ngan-ngam cakawan lagi. Ha, jangok tu kan nak wik kita ingat. Bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan puluh-puluh, bukan beratus-ratus. Ni tu kan nak wik rambuan, tapi nak wik kena molek kita. Habis kita duduk, kita duduk di dunia tu, tu hatu sop kita, tu hatu sop kita.
Gini duk tapih-tapih nak kita denung. Han itu ada ayat Yasin ni. Dan surah Yasin kita baca ni. Ha tu. Nah. Tuhan ada ayat al-yauma fi syulin faqihun. Pada hari masuk syurga tu duk sibuk-sibuk. Ha tu. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tok laki sekali dengan bini-bini duk tak kate duk menyanggai. Tu. Fi zilalin di bawah bayar terduh. Alal araiki iki muttaqiun di atas kate-kate duk menyanggai. Tu tu ada ayat sebab orang dalam syurga. Duk tak kate duk tak pelamin. Duk tak ngajangi. Duk menyanggai pakai dia tak nak kecek seperaja-raja dah. Hok tino ada mungkuk. Gelar ni pakuk nak pakai, pakai hotiok tak belah pakai lah gelar kok. Ngo dunia tak boleh beli ke? Di wating tu mah. Ada dia nu pakai lah peri-peri melaka guna. Inte beli lilak. Tu nak ayat tu mewah. Sabik Allah, kalau kena nampak syurga kita balah. Kamu nak mana balah membalas orang melaka tak si balah. Ayat gitu aku tak si balah, dia balah demo si balah aku tak si balah. Han ni kada orang Islam hakiki semua, hakikat sebenar. Kau teaching no ya tu. Tapi dia tak ada masuk di setan iblis. Balah. Adik beradik ni balas pun orang asing. Tidak. Bubuk sako. Bocik mati, mek mati nyebalah Allah supaya orang tak kena balah. Tak tegur pas mati tengok. Bodoh tak bodoh tengok. Pas masuk syurga tu hal lagu tu. Ha hani no ya kita ni. Karena kita di disaluk oleh setan iblis, tak ada agama dak. Ha ni ayat kita bodoh, kita bodoh banyak, bodoh banyak. Ha sampai setan sedak tipu kita. Neh, ha itulah. Maka itulah malam ini sebagai pembuka air kita insya-Allah taala. Ha minggu apa ni? Akhir bulan lah yang mau mari pula insya-Allah taala.